Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Devi di channel Emporio Arsitek. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Makassar. Hal pertama yang kita notice dari hunian satu ini pasti, wah kok warnanya gelap ya? Rumahnya punya tampilan yang berani ya? Bener nggak? Nah, sebenarnya ada special request nih dari klien kami yang ingin supaya tampilan hunian beliau didesain berbeda dengan warna cenderung gelap. Sehingga kami desainkanlah hunian bergaya modern dengan tone warna gelap, diwujudkan dengan pilihan cat hitam yang cukup dominan pada finishing eksteriornya. Tidak hanya terkesan unik dengan pemilihan warna yang berani, warna gelap ini ternyata dapat mempertegas kesan bangunan yang maskulin dan juga berkelas loh. Oh iya, untuk memaksimalkan space lahan, hunian ini kami desain tanpa garasi ya. Jadi cukup dengan satu carport yang dapat menampung dua mobil. Untuk menghindari panas dan hujan, kalian juga bisa tambahkan kanopi dengan tone warna yang senada untuk menampilkan kesan hunian yang selaras. Karena berada di lahan hook, kami manfaatkan area sempadan dalam hunian ini sebagai taman yang menambah nilai estetika dan tentunya bisa memberi nuansa menyejukkan dalam hunian. Seperti biasa, saat memasuki suatu hunian, pastinya ruang pertama yang kita jumpai adalah area public space seperti guest area satu ini. Untuk ukuran ruangnya sendiri nggak begitu luas ya, ada di kisaran 4x4 meter. Namun, untuk memberikan tampilan ruang yang luas, kami desainkan bukaan pada salah satu sisi ruangnya supaya guest area ini tidak terkesan terlalu kaku nih. Dibatasi dengan sekat, tepat di belakang ruang tamu ada ruang keluarga. Untuk kesan ruangnya sendiri terasa lebih hangat dan nyaman karena kami pilih tone warna ruang yang lebih kalem seperti warna krim, coklat, dan putih sebagai interior ruangnya. Ruang keluarga ini juga berada dekat dengan teras belakang loh. Di area teras ini kami tambahkan elemen air berupa kolam ikan dengan deking kayu ulin untuk menampilkan kesan alami yang lebih menyegarkan. Ingin menikmati quality time bersama keluarga? Kalian bisa coba untuk menambahkan dining area khusus sebagai opsi tempat kumpul keluarga nih. Sembari menikmati makan malam atau acara khusus, kalian pun juga dapat mendekatkan diri dengan anggota keluarga untuk saling bertukar cerita di ruangan ini.
Sobat Emporio pasti udah nggak asing sih sama ruang satu ini. Yap, sebener banget, ini adalah area dapur bersih hunian ini ya. Untuk desainnya kami buat simpel, namun tetap terlihat cantik. Kira-kira ada ruang apa ya di balik pintu dapur bersih ini? Wah, bener lagi nih pasti tebakannya kalau ruang berikutnya adalah dapur kotor atau bisa disebut juga dengan dapur basah. Nah, di area inilah keluarga biasanya menyiapkan seluruh hidangan. Berikutnya, kita menuju ke bagian tempat cuci dan setrika. Supaya nggak terlalu sumpek dengan kesan tertutup, area ini sengaja kami taruh di dekat taman, sehingga bisa memberikan nuansa yang lebih menyegarkan. Bagian atasnya juga kami tambahkan skylight yang dapat memaksimalkan cahaya masuk ke area ini. Nah, area servis ini selain bisa diakses dari dapur basah, juga bisa diakses dari area carport loh, sehingga dapat diakses oleh ART tanpa perlu masuk ke bagian rumah utama. Next, kita menuju ke kamar tidur ART ya. Untuk kamar tidur satu ini, kami desain dengan tampilan yang simple namun tetap nyaman. Sekarang kita lanjut ke lantai atas ya. Sekedar informasi, untuk bagian lantai atas ini kami setting supaya menjadi area private, sehingga seluruh kamar tidur keluarga kami letakkan di area ini. Karena seluruh kamar tidur ada di area ini, tentu saja kami tambahkan living area kedua sebagai tempat bersantai keluarga. Bagian interiornya kami setting dengan nuansa minimalis modern yang tentunya terlihat berkelas dan memberi kesan lapang pada ruang ini.
gak lengkap dong rasanya kalau kita belum review master bedroomnya kan? Nah, ini dia kamar tidur utama hunian ini. Gimana? Terasa hangat dengan penambahan material kayu pada bagian dinding belakang tempat tidur kan? Supaya lebih eksklusif, master bedroom ini juga kami lengkapi dengan walk-in closet minimalis yang terlihat cantik dengan sedikit sentuhan warna gold. Selanjutnya adalah bagian master bathroom yang terlihat mewah dipenuhi finishing marmer dengan kesan dingin yang berkelas nih. Kita menuju kamar tidur anak pertama. Untuk kamar tidur ini, kami berikan akses bukaan menuju area balkon. Selain memang difungsikan sebagai salah satu akses sirkulasi ke dalam ruang, balkon di sini juga bisa menjadi tempat bersantai ketika penat. Untuk kamar tidur anak kedua juga sama kok, menggunakan gaya interior modern yang lebih minimalis. Oh iya, kedua kamar tidur ini juga dilengkapi dengan walk-in closet dan kamar mandi dalam loh.
Naik ke lantai paling atas, area ini kami khususkan sebagai ruang ibadah keluarga. Dan terakhir, hunian ini juga ada mini rooftop gardennya. Supaya lebih terasa kesan natural, jangan lupa untuk menambahkan deking kayu yang hangat ya. Demikianlah cerita desain Bapak YGI 1382. Desain bergaya modern dengan tampilan tegas dan maskulin. Tidak hanya Bapak YGI, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Arsitek untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain yang sesuai dengan impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.